Kisah Sejarah Pucuk Umun dan Sultan Hasanuddin Banten merupakan sejarah yang sangat perlu kita ketahui. Alkisah, ketika Prabu Suroswan wafat, pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya, Arya Surajaya, atau yang lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umun. Pusat pemerintahannya meliputi Banten Girang, di bawah Kerajaan Pajajaran yang masih menganut agama Sunda Wiwitan. Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama di Banten yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di bumi Banten. Beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabah Kinkin atau Seda Kinkin dari kakeknya, yaitu Prabu Suroswan, yang pada masa itu menjabat sebagai bupati di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin sendiri adalah putra kedua dari Syekh Syarif Hidayatullah, putra Pangeran Cakrabuana atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari 9 wali atau Wali Song, dan ibunya yang bernama Nyi Kawung Anten, putri dari Prabu Suroswan. Hasanuddin pun menjalankan misinya untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Bersama dengan para santri, ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya. Ia memulai perjalanannya dari Gunung Pulau Sari, Gunung Karang atau Gunung Lor, hingga ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Intra Merah mencoba datang langsung ke Gunung Karang, di mana dahulu diceritakan di Gunung Karang ini Sultan Hasanuddin dan Pucuk Umun bertarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Impra Merah, kembali lagi bersama saya Kang Riri. Kali ini di kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita bersama tim sedang berada di pertengahan puncak Gunung Karang, di mana bisa disaksikan di belakang saya ini adalah Gunung Pulau Sari. Sebelah kanan dan sebelah kiri saya itu terlihat Gunung Asupan. Jadi kita sekarang berada di tengah-tengah ketinggian yang dikelilingi oleh beberapa gunung yang sangat terkenal di daerah Banten. Oke, ikuti terus jejak sejarah kali ini bersama saya, Kendri, tetap di Impra Merah. Merah, bisa dilihat dah lokasi saat ini luar biasa, begitu indah, di mana
seperti bukit dan hutan-hutan yang sangat rindang sekali ya, pepohonan yang begitu tinggi, apalagi nanti bisa dilihat ke atas sebelah sana. Dan menurut sejarah yang beredar di Banten ini, Gunung Karang maupun Gunung Tolosari maupun Gunung Asipan itu memiliki satu nilai sejarah yang kuat ya, intinya saling berkaitan, dimana katanya itu Sultan Hasanuddin itu disinilah beliau pertapanya, dibawa oleh ayahanda beliau yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dari Gunung Karang ke Gunung Tolosari. Makanya banyak sejarah yang berkembang juga, katanya Gunung Karang, Gunung Tolosari itu adalah tempat di mana beliau pertama kali datang ke Banten dan mulai melakukan penyebaran syiar Islam di sini. Mana Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Dul Impra Merah. Hai, hai, hai di dari. Kita sekarang sudah ketemu ini. Hai. Sama ini salah satu masyarakat setempat. Punten. Kang bade tumaros ieu. Akang di dieu kan. Biasa diceritakeun Kang ieu sejarah Pulau Sari atau Napi Asupan sareng Gunung Karang. Ieu kan. Caketnya gitu jarak. Ya, terus kumaha tah istilahna masyarakat di anu perang gitu kan sejarah di dieu. Oh, bahasa kapung teh pertama kan di dieu teh Gunung Pulau Sari teh kapung kur pilas kerajaannya, kerajaan Salakanagara pangkalannya. Pulau Sari teh mayoritas di wilayah ieu khususnya Mandalawang teh ngan teh eta agama Hindu. Agama Hindu. Ya mohon agama Hindu. Enten ayah kita utusan di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah nyata salah sahiji putrana anu namina Hasanuddin teh gitu. Mohon. Janten piwarang pun ramana nyata Syarif Hidayatullah piwarang tapahula nyata ke Gunung Karang. Ke Gunung Karang naon maksad sinareng tujuanna nyata supados eta eleh kitu raja-raja anu aya di dari eta supaya eleh kitunya, supaya eleh ku Sultan Hasanuddin. Sehingga alhamdulillah waktu sarita teh kuasilahna tatapa holwat di Gunung Karang teh eta raja-raja anu opat, Raja Ganesha, Raja Gada, terus anu Sajabina eleh ku Sultan Hasanuddin. Janten satahun kemerdekaan di Banten eta. Karena satahun tak timbul bilah itu cukup muntah gitu. Eta kembali deh tapi dinya waktu perang harita tehnya seueur anu mencal aya anu ka Bali di dieu teh seueur anu ka Bali kitu nya ngembangkeun agama eta, agama Hindu sampaikeun ka ayeuna di Bali mah, di Bali eta agamana mayoritas Hindu. Jadi Pulau Sari teh kerajaan gitu nya. Seueur eta leres eta Kang anu berkembang teh bahwa ieu teh Gunung Karang teh baheulana tempat perangna Sultan Hasanuddin sareng tutup umum. Ya mohon leres, sarupun sepuh kapung kureta kitu. Nah, kitu cukup umum eta teh dia teh di yeuna lompatna teh ka Gunung Karang. Ka Gunung Karang lompatna. Jadi di Pulau Sari teh ka Gunung Karang. Ka Gunung Karang lompatna. Yang kan dibantosan kupun muridna teh, murid pertamana Sultan Hasanuddin. Nyata Ki Makjong saha sareng Ki Agus Ju sareng eta dereng-reng anak nyata tu bagus jaga rasa. Suami iya kan di pengker Gunung Asupan masih kena nyambung nggak? Ya masih kena, masih kena. Cuman eta mah waktu hari tadi kita cari tahu bahwa sir aulia Allah oge anu ngalih tadinya kan hari tadi eta waktu kapungkur teh pamit arek ibadah teh kapan di perangan ku zaman Walanda teh. Zaman Walanda mun air ngalih tadi tadi itu ke Gunung Hasupan di Gunung Karang da puguh mah deh teman kos iya itu tidari. Oke, turutin kamera. Tadi kita sudah bertanya pada si Akang tentang terkaitnya antara Gunung Karang, Gunung Pulau Sari maupun Gunung Asupan. Jadi saksi bisu di mana pertama kali Sultan Hasanuddin melakukan holwat Kang ya, bertapa atas perintah dari ayahanda beliau Sunan Gunung Jati. Kenapa beliau suruh ditapa di sini? Mungkin intinya menenangkan diri lah, memperkuat ibadah akidah supaya bisa mengalahkan
raja-raja yang ada di Banten, karena menurut Ki Akang dulu di sini adalah tempat kerajaan Hindu ya, Kang ya. Mayoritas Hindu yang sangat luar biasa kekuatannya, baik secara dohir maupun secara gaib kegaiban. Oke, Dulu Impan Merah, informasi yang sangat luar biasa dari Ki Akang tadi. Nanti kita akan coba telusuri lagi ke bawah, dan kita akan coba mengekspos lagi di lokasi ini, di mana ini adalah saksi bisu pertempuran antara Sultan Hasanuddin dan Cucu Kumun. Oke, tetap di Impramer. Nyarang hatur nuhun, akan tetap sama. Semoga sejarah ini bermanfaat bagi generasi muda sekarang dan menjadikan pengetahuan. Kenali dirimu, kenali daerahmu, cintai negerimu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tim Infra Merah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.